Jika di Semenanjung terkenal dengan Pasar Karat, di Kuching pula ia dikenali sebagai Pasar Ampar. Sebut sahaja mengenai pasar ini, pastinya peminat barangan terpakai dan lama tahu akan kewujudannya. Malah Pasar Ampar ini juga menjadi tumpuan pelancong dalam dan luar negara yang berkunjung ke Kuching. Bagi penggemar dan peminat barangan lama dan terpakai, komuniti Dockyard Bandar Ampar kini terus komited dalam usaha memajukan pasar itu. Menurut penganjur Pasar Ampar, Syarmi Syarkawi, beliau memilih jalan kulas satu kerana kedudukan strategik dan mudah dikunjungi orang ramai. Program seperti ini bertujuan memupuk minat terhadap barangan lama supaya sejajar dengan konsep seperti Pasar Karat yang terdapat di Semenanjung. Objektif utama pembukaan Pasar Ampar ini adalah supaya dapat mengumpul peminat-peminat barangan lama dan terpakai di sekitar Kuching untuk bersama-sama memeriahkan lagi suasana di pasar ini. Salah satu matlamat kita adalah untuk mengumpul penggemar-penggemar barang-barang lama. Tentunya kita boleh berkongsi ilmu, minat yang sama. Dan kita mengukur silaturahim cemas kita lah. Dan salah satu juga, kita nak mengukurkan sosioekonomi bagi orang-orang yang ada yang di situ sih dah semadahnya, ada yang pendapatan rendah, ada yang pendapatan yang kerja bagus. Tapi saya minat dalam untuk meniaga hobi. Selain barangan lama, terdapat penjual di Pasar Ampar yang menjual barangan kemas dan busana terpakai dengan harga murah serta berpatutan. Beliau juga berharap peminat barangan lama dan terpakai tidak melepaskan peluang berkunjung ke Pasar Ampar. Pasar ini dibuka setiap hari Sabtu bermula 4 petang sehingga 12 malam dan Ahad dari 8 pagi sehingga 2 petang.